Halo woodworker seluruh Indonesia. Apa kabar kalian yang di Malaysia, Filipina, bahkan yang di Asia yang nonton saya? Sebelumnya, makasih udah mau nonton saya. Udah lama ya saya gak bikin video tentang kerjain kayu. Yang kemarin ngechat, bikin stiker. Karena ya, workshop saya kebetulan baru jadi nih. Workshop yang baru setelah pindah dari workshop yang lama. Bahkan belum diberesin workshopnya, masih berantakan. Itu saya kerja masih pakai alat manual karena table saw-nya aja belum di set up. Gak apa-apa, yang penting saya mau bagi-bagi lagi kali ini di video display aroma, botol aromaterapi gitu loh. Nah, kalian udah lihat tadi videonya seperti apa. Tadi saya ngeratain dulu kayunya, walaupun yang dipakai cuma sedikit, gak apa-apa sekalian jadinya, ya kan? Contohnya tuh tadi yang udah ada di video yang paling depan itu display botol aromaterapi. Nah, ini dia berundak 4 tingkatan. Oke, itu kalau lihat itu kayak bongkahan kayu ya, lingkarannya tuh pas. Saya senang sih ngeliatnya. Oke, sekarang dalam tahap mengukur apa yang diukur, itu dia lubang dari botolnya sendiri. Itu kalau lihat lubang-lubangnya masih ada sisa serabut kayu yang nempel di lubang botolnya itu. Jadi kalau kita amplas, kenapa nggak diamplas aja? Karena akan membuat lubangnya tidak rata. Akhirnya saya beli alat ukir yang kecil-kecil gitu di Solusitus. Itu akan membuat lubangnya lebih tampak manis gitu. Nggak ada sisa-sisa serabut kayu. Tadi saya ratain lagi bagian sampingnya yang terlihat lebih cantik. Terus kita lanjut ke proses mengamplas. Untuk apa? Untuk menghilangkan bagian-bagian yang hitam-hitam atau terlihat tidak enak. Untuk proses akhir, saya menggunakan beeswax. Produknya Biofarnis. Wax ini saya gunakan untuk hasil warna yang natural. Nah, selain itu, beeswax ini termasuk dalam kategori food grade. Food grade itu apa sih? Itu istilah yang menjelaskan tentang golongan material yang layak dipakai untuk memproduksi perlengkapan makanan. Nah, finishing ini juga bisa dipakai untuk finishing talenan. Ini dia hasil akhirnya. Seperti ini tuh, cantik banget, serat-seratnya kelihatan. Nah, itu dia displaynya. Kalau lihat dari atas seperti bongkahan kayu. Oke guys, sekian video dari saya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Please subscribe ya.